Han Jae-yang merupakan aktris Korea Selatan kelahiran 1980 yang dikenal lewat perannya sebagai Choi Sin-ae dalam drama Autumn in My Heart 2000. Di tahun ini Han Jae-yang kembali comeback dengan membintangi drama berjudul Sponsor yang akan tayang pada tanggal 23 Februari tahun 2022. Di drama terbarunya ini ia akan berperan sebagai seorang CEO perusahaan kosmetik. Sudah lebih dari 20 tahun, Han Jae-yang berada di industri hiburan Korea Selatan dan selama itu pula dirinya telah banyak membintangi sejumlah drama seperti berikut ini. 1. Di At Genius Litae Bike, 2013, Han Jae-yang berprofesi sebagai advertising plan yang rela membuang masa lalunya demi mencapai mimpinya. 2. Pebisnis sekaligus mantan kakak ipar dari Yang Keunsuk dalam drama Bel Ami, 2013. Drakor Bel Ami merupakan adaptasi dari manhwa dengan judul Beautiful Man karya Chon Kye-yang. Jalan ceritanya berkisah tentang seorang pria yang menggunakan parasnya yang menawan untuk mencari uang dengan menaklukkan para wanita. 3. Han Jae-yang menjadi single mom karena pernikahannya tidak disetujui oleh bapak kandung dari sang suami dalam drama A Pledge to God, 2018. 4. Memerankan karakter bernama Han Jae-rin sebagai seorang CEO perusahaan kosmetik di drama Sponsor, 2022. 5. Han Jae-yang bekerja sebagai wartawan investigasi yang selalu membela keadilan dalam drama Amen Kaled Gat, 2010. 6. Berkarir sebagai seorang model dan pengacara internasional pada drama Boys Over Flowers, 2009. Selain itu Han Jae-yang juga merupakan sosok wanita yang sangat dicintai oleh Kim Hyun Jong. 7. Pacaran lama tidak menjamin seseorang untuk dapat naik pelaminan seperti yang dialami Han Jae-yang pada drama Firework, 2006. 8. Italia menjadi negara tujuan Han Jae-yang untuk dapat mendaftar sekolah masak sekaligus mencari ibunya yang bekerja sebagai koki dalam drama Only You, 2005. 9. Salah satu drama Han Jae-yang yang mendapat rating tertinggi pada tahun 2005 yang berjudul Sassy Girl Chun Hyang. Sepuluh, dengan latar belakang kota Beijing, Han Jae-yang beradu akting dengan Kim Jae-won serta artis China lainnya pada drama Beijing My Love, 2004. 11. Debut pertama kali di drama Autumn in My Heart, 2000. Han Jae-yang berperan sebagai adik dari Song Hye Kyo bernama Choi Sin-ae. Han Jae-yang dikenal sebagai selebriti Korea Selatan yang memiliki wajah bak boneka Barbie. Tak hanya memiliki kecantikan yang mempesona, kualitas akting dari Han Jae-yang juga patut diacungi jempol. Sekian dan terima kasih.